Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ketemu lagi dengan Pipo Hebring, suaminya Mama Mamanti. Mamanti, ya loh. Kalau saya panggil Mimo, Mimo dan Pipo. Nah, ini jam berapa nih? Jam setengah satu. Jam setengah satu malam. Anakku pinter, bos. Tadi sahur. Kau sahur tadi beli apa? Beli apa? Beli bakso toh? Buka. Oh iya, buka beli bakso toh. Apa-apa kau belikan apa enggak? Enggak. Bagus, bos. Wes, sekarang enggak usah ngomong gitu, apa belum buka, tak bikin masakan. Sederhana, bos. Lanang kabeh bos iki, bos. Dimine. Ya mie. Cepat. Papa gak seneng nih iki. Apa iki? Limonilo, Pak. Wes sak karep enggak apa-apa tak helmi limonilo tau apa bebas wes. Clear. Dok ini gua cari, Bro. Ini namanya mie Monilo. Waduh, aku banget. Astagfirullah. Apa ini? Undian. God. Undian apa? Rantakan semua, bos. Wah, jadi ganti mulai. Nah, ini ada temannya Mas Bintang juga. Putranya Gus Dadan. Nah, itu Gus Dadan. Ini namanya Mas Rizal. Beliau salah satu pegawainya Pak Haji Muhammad Samin, termasuk wakil dulu. Dia masih bujang, guys. Dia masih bujang guis. Mungkin ada guis yang mau mau guys. Lumayan gajinya. Tuh. Dokter. Di telur mata sapi atau bibi? Dadar ya. Dadar ya. Kocok. Beli telur berapa kamu? Tidak tahu. Ini pas. Beli apa? Ini tiga, empat, tiga. Ini kau sawi ya? Aku baru pertama kali nyoba. Baru tuh keluar rotok lah. Ini kau bersihkan telur ini kau belum tak kecil-kecil ini. Ini tidak ada ya? Telur kan ini cuma ada. Rotok dulu ini. Ini tiga lah. Sebenarnya ini digoreng sama anu pisangnya. Guys, ini baru pertama kali saya mau membuat mie ini, guys. Gak tahu ini rasanya gimana nih. Namanya anak muda, guys. Yes, masih posisi merebus, mie-nya. Kayaknya mie ini gak boleh terlalu matang, guys. Nanti jadi rasanya gak enak. Kita matikan aja. Oke, sekarang aku mau mencukup ini. Say, guys. Biar lebih enak lagi. Ambil ayam. Kak amis apa? Enggak lah. Amis tuh kondisi. Itu kak jebuk ber tadi kalau dokter sunum ini. Enggak. Kamu setengah tok nggak mau ya? Nyemek enggak pak? Enggak. Tenang aja enak kamu tuh. Belum cuci tangan ini guys. Sekarang kamu ini. Udah. Bohong ini anakku ini. Kau jangan fitnah lah, masa bapaknya di fitnah? Dari tadi belum kok emang? Sudah kan ya, kan di kamar mandi tadi. Yes, lagi dulu. Oke guys, jadi rasanya itu loh, kurung. Oleh Pak Makan Suwiwi. Ayam lo di tengah tak mana pak? Bagus. 55 tahun bro belajar goreng di India ini, bayangin, gitu? Iya. Aku juga pengen ngopi pol.
Ini harusnya ya toh kasih bawang putih, kasih seledri. Enggak lah. Seledri bawang bombay bisa. Terus habis itu kasih apa namanya? Lombok, enak deh. Saya enggak ada. Ya, biasanya kan masakan kita kan dadakan toh. Enggak apa-apa. Syukuri aja. Syukuri apa? Ambil kecap apa enggak? Gak usah lah. Gak usah. Masih belum ada toh? Enggak, nanti aja. Save people. Saya pakai ayam. Nah, kamu kan suka ayam kan? Ya. Ini apa? Besok betul Papa Adil loh. Ya. Mana nasi? Itu. Itu yang tak buka. Ya Allah, nasi kamu beli satu tok. Jangan apa? Dua. Sambalnya apa? Sambal apa? Sambal apa? Masuk enak nggak sambal? Oh, orang enak kok. Guys, kita mau minum ini Aqua guys, atau minum yang ini guys. Nah, ini dari Timor Leste guys. Minuman Timor Leste guys, enak guys. Tapi gak suka. Yang suka Mas Bintang. Atau ini guys. Nah, ini guys, sama guys. Ini juga dari Timor Leste guys ya. Oh, Basil. Basil. Namanya guys. Milk drink with strawberry twist dari Timor Leste. Mau anu goreng itu kan? Apa sini? Sosis? Enggak usah, wis. Enggak. Nah. Alhamdulillah bisa diberikan nikmat makan dunia kita makan. Makanya banyak nak. Ini Mas Rizal, wis. Siapa dong? Iya, Pak, siap. Iya, Pak, siap. Gimana? Enak. Rasakan dulu. Masakan chef 55 tahun di India. Enak pol. Enak pol ya? Pol. Oh iya, wis. Mas Rizal. Makan dulu. Iya, wis makan dulu. Guis. Nah. Alhamdulillah. Saya bisa masih dampingi putra saya untuk makan bersama sahur. Setelah ini bubuk, besok bangun jam 7 kita berangkat ke kantor. Oke sayangku. Oke. Oke mas. Oke. Kalau saya bininya ditemani sama Mimo. Mimo Surabaya. Mimo Bimo mas. Cocok. Kesan-kesanmu sama Pipo apa nak? Selama kamu hidup dengan Pipo kan selama ini kan kamu kan berduaan dengan Mama. Ya toh. Nah, terus selama beberapa hari dengan Pipo ini gimana? Enak. Enak piye? Ya? Enak ae. Ya. Uang jajan piye? Lancar. Itu yang kamu harapkan. Ya wis lah. Ya udah tutup enak, Seng. Ya udah, guys. Kuis. Kuis. Oh, ini lihat sini. Duh, temen kita pun lagi. Nah, apa sih bengi-bengi? Cowok cewekmu apa? Jeki lho. Halo. Apa? Ya udah, guys. Untuk saat ini saya akhiri dulu ya. Iya. Vlog makan sahur. Kalau untuk Pipo, Pipo itu vlognya buka bersama plus sahur. Kalau untuk anak-anak Pipo itu sahur. Apabila ada tutur kata saya yang salah, pribadi saya Pipo Hebring, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila berlewatan tajwid saya ataupun bacaan saya. Makasih guys. Dadah.